Berikut adalah line-up pertandingan penentuan juara grup antara tim Uber Indonesia melawan tim Uber Jepang. Pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Jepang akan dimulai pada hari Rabu, 1 Mei, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Court 1, serta akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan Indonesia melawan Jepang akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia dengan Akane Yamaguchi dari Jepang. Head-to-head Gregoria dengan Akane Yamaguchi adalah 4-14 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Di partai kedua, Lanitria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di partai ketiga, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan tunggal putri Jepang, Aya Ohori. Head-to-head Esther dengan Aya Ohori adalah 0-1 untuk keunggulan Aya Ohori. Di partai keempat, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, akan melawan ganda putri Jepang, Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan tunggal putri Jepang, Tomoka Miyazaki. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah hasil pertandingan tim Uber Indonesia. Di pertandingan pertama, tim Uber Indonesia berhasil menang 5-0 dari tim Uber Hong Kong. Dan di pertandingan kedua, tim Uber Indonesia berhasil menang 5-0 dari tim Uber Uganda.